もう死んでいる。So what's up guys, balik lagi sama gue di IG69. Dan hari ini kita bakal lanjutin eFootball PES 2021 mobile-nya, teman-teman semuanya. Kita bakalan bahas update ke eFootball 2022 ya. Itu dia maksudnya. Ya bagi kalian guys ya, yang belum follow, yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya. Subscribe kita guys yang ke 50.000. Dan bagi kalian guys yang mau follow Instagram gua, silakan follow dulu karena di situ banyak informasi. By the way, nanti bakal ada Q&A di Instagram gua, jadi kalian follow aja ya. Gitu, oke. Okay? Nah, guys ya, bagi kalian guys yang koinnya seret, ya koin PES-nya seret, atau kalian mau top up game lain gitu tapi gak punya referensi. Off. Ya pokoknya begitulah ya, yang mau top up koin langsung aja ke xyj_store07 karena di situ dia nggak cuma PES aja, dia ada PUBG, Sousa Gaman ya kan, Mobile Legend, Free Fire ya, banyak banget cuy. Jadi kalian langsung aja follow Instagramnya xyj_store07. Ada juga kode promonya ada juga nih cuy, ada kode promo yaitu IG69. Kalian bisa dapat potongan harga sebesar 10.000 cuy. Tunggu apa lagi, langsung follow aja men ya, follow order. Alright guys, dan untuk kalian nih yang pengen banget punya akun yang gigit tapi murah, kalian bisa langsung aja ke All Shop akun PES The Best Gaming. Langsung aja kalian ke All Shop akun PES. Karena kenapa? Karena di situ testingnya udah banyak, akunnya GGGG banyak ikonik tapi murah gitu. Nah, kalian tunggu apa lagi gitu ya? Kan langsung aja di follow cuy, demi dapat akun yang GG Gaming tapi murah. Alright guys, jadi di sini gue pengen ini aja sih, pengen apa ya namanya, membahas tanggal rilis eFootball 2022 mobile dan segala pembaruan dari PES mobile. Nah ini nih, ini ada gua baca artikel di sini, toto muncul aja gitu cuy, muncul di beranda Google gua, ya udah gua klik dong langsung dong gitu kan. Nah pas gua klik ya itu informasi lah, nanti kita bacain. Tapi sebelum itu gua pengen kalian tonton sampai habis. Gua kalau informasi beginian, kalian wajib banget tonton sampai habis, gak boleh dipotong-potong ya. Kalau dipotong-potong dan kalian gak ngerti, jangan protes gitu ya. Tolong dibaca, dicermati, dilihat ya kan sampai habis gitu cuy. Oke? Oke guys, langsung aja kita baca di sini. Ini dari Jaktim News, Jakarta Timur ya. Jaktim News oleh Ahmad Barjah, Mas Ahmad yang bikin ya. Tanggal 19 September 2021, guys ya. Oke, jadi di sini judulnya tanggal rilis eFootball 2022 mobile dan segala pembaruan dari PES mobile. So, langsung aja kita gas eFootball ya. Ini logo eFootball dan kita lihat di sini. Penggila game sepak bola pasti sangat menunggu tanggal rilis eFootball 2022 ya kan mobile. Simak juga dalam artikel ini soal pembaruan dari PES Mobile. Oh, ada artikelnya sendiri cuy. Oke, jadi di sini Konami mengumumkan tanggal rilis eFootball 2022 mobile sebagai kelanjutan dari seri PES Mobile yang sudah mereka pakai sejak game bola ini diluncurkan beberapa tahun lalu ya. Sekarang ganti nama, men. Pengembang game asal Jepang itu sebelum menyampaikan tanggal rilis eFootball 2022 mobile, sebelumnya sudah mengumumkan tanggal rilis versi konsol. Ini fakta banget. Kenapa? Setiap update itu bakalan dari konsol dulu ya. Gak tahu kenapa, mungkin karena ya memang pasarnya dia targetin di situ. Memang kayak eFootball, FIFA itu target pasarnya memang di konsol-konsol lah guys ya. Memang tujuannya ya memfokuskan di konsol. Jadi mereka itu aslinya kan bukan game mobile kan, mereka itu kayak ya konsol gitu, tadinya di konsol doang. Nah terus merambat ke mobile gitu. Nah yang diseriusin, kalau menurut gue itu yang diseriusin tuh memang si ininya apa namanya, PC
konsol lah, konsol ya, pokoknya konsol itu cuy. Jadi memang ya seperti itulah. Kayak misalkan event aja beda kan. Event bagusan di konsol karena mereka pas itu bayar. Tapi gak tahu sih, ini kan free to play ya. Tapi gak tahu juga ini bakal bayar apa kagak gitu cuy. So, langsung di sini aja. Tanggal rilis eFootball 22 versi konsol dilakukan pada 30 September 2021. Sejumlah fitur baru bisa dinikmati. Misalnya, pengguna PlayStation bisa bertanding online dengan pengguna Xbox atau PC. Nah, ini yang bagus ya. Jadi, di konsol itu memang tanggal 30 September mereka udah bisa main. Ya berarti udah bentar lagi cuy, udah kurang dari 10 hari lagi lah ya bisa main gitu. Oke, tanggal 30 September 2021. Di situ ditulis eFootball 22 versi konsol. Kali lagi ya, ini eFootball 2022 versi konsol guys ya. Nah, kita lihat di sini. Sementara, nah ini. Sementara perilisan versi mobile disebut Konami dilakukan setelahnya. Nah, awalnya perilisan akan dilakukan pada Desember 2021, namun mereka mengkonfirmasi pembaruan dipercepat. Mereka menyebutkan bahwa perilisan pada musim gugur 2021, bila merujuk pada waktu musim di Jepang, maka tanggal rilis eFootball 2022 dilakukan antara September dan November, guys ya. Mengingat versi konsol selalu didahulukan, nah kan? Dan pembaruannya dilakukan pada 30 September, maka versi mobile dipastikan luncur pada November, guys. November 2021, cuy. Nah, ini halaman yang selanjutnya. Oke. Nah, ini. Persiapkan squad milikmu untuk menyambut musim baru di eFootball 2022. Ya kan, mobile yang akan diluncurkan pada musim gugur 2021, kata Konami dalam keterangannya, cuy. Nah, sejumlah pembaruan eFootball 2022 mobile dari PS Mobile meliputi beberapa hal, diantaranya soal perubahan jenis pemain, item-item, dan pembelian. Berikut jaktimnews.com rangkum perubahan-perubahan tersebut dilansir dari Instagram. Ini mah udah gua bahas juga ya kan, perubahan-perubahannya juga. Ya, perubahan kartu pemain tuh, kartu pemain legendary ya kan. Legendary, pemain legend, dan iconic bakal berbeda tuh, ya kan? Berubah ke level 1. Kontrak pemain, ya kan? Udah semua cuy, udah gue bahas di video sebelumnya, ya kan? Ada mata uang, ada perubahan. Pokoknya banyak banget lah perubahannya, udah gue bahas semua guys ya. Tuh, yang item-item hangus ya udah gue bahas. Oke. Jadi itu dia guys, yang mungkin gue bisa sampaikan. Jadi di sini dibilang di sini tuh judulnya tuh tanggal rilis eFootball 2022 mobile ya, tapi tidak ada tanggalnya, cuma ada bulannya. Kita dikasih kisi-kisi yaitu bulannya guys ya, bulannya di tanggal, iya gak ada, kagak ada di tanggal. Tanggalnya kagak ada, cuma ada ya November doang. Pokoknya di November aja gitu. Pokoknya di November itu katanya dirilis gitu. Nah, kita tunggu nih apakah benar gitu. Semoga benar sih. Semoga dipercepat sama Konami. Konami, ayo. Terus juga bantai nih user-user tai ya. Please Konami. Gue selalu bilang ini user-user ini merusak game banget. Jadi menurut gua wajib banget dibantai gitu ya. Ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini, penjelasan tentang ya di sini sih tanggal rilis eFootball 2022 mobile dan segala pembaruan dari PES Mobile dari Mas Ahmad Barjah. Thank you Mas Ahmad udah bikin artikel seperti ini, sangat membantu sekali. Jaktim News. Nice. 19 September 2021 dibuat ya. Alright. Ya, jadi mungkin itu aja guys ya, karena versi konsol di September maka di sini ditulis versi mobile resmi bakal ada di November guys. Kita tunggu aja ya. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget guys yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kita gasin ke 50.000 subscriber. Keep charming, work hard, and love. See you in the next video, bro.